Ada banyak sekali bumbu dapur yang bisa Anda jumpai di pasar tradisional hingga modern. Saat ini, salah satunya adalah bawang. Untuk bawang, ada banyak sekali jenisnya, mulai dari bawang merah, bawang hitam, bawang lanang, bawang dayak, dan bawang putih. Bawang putih sendiri merupakan salah satu jenis umbi yang memiliki banyak lapisan. Tidak hanya itu, bawang putih juga merupakan bumbu wajib yang harus ada di dapur. Dan bagi masyarakat Indonesia sendiri berbeda. Jika Anda melihat manfaat minum yang kunyit, bawang putih merupakan bumbu inti dari setiap menu masakan. Hal ini terkait dengan rasanya yang khas serta aroma yang ada dapat membuat masakan jadi lebih sedap dan menggugah selera, sehingga dengan menambahkan bawang putih masakan, Anda akan menggugah setiap orang yang melihatnya. Untuk mengetahui lebih jelas, Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai bawang putih secara umum. Bawang putih banyak sekali ditemui di daerah Asia dan Afrika, lalu seiring dengan era perdagangan yang semakin berkembang pesat, bawang putih dapat ditemui di berbagai negara. Bawang putih sendiri memiliki nama ilmiah Allium sativum yang termasuk dari jenis tanaman umbi-umbian berakar, tidak hanya karena salah satu bahan wajib dalam sebuah masakan, Bawang putih dicari karena kandungan nutrisinya. Secara umum bawang putih dikonsumsi dengan cara dimakan berbeda jika Anda melihat manfaat jamu akar pinang, namun tahukah Anda bawang putih juga dapat dikonsumsi dengan cara diminum? Untuk itu Anda bisa membuatnya menjadi teh herbal ataupun mencampurnya dalam jus. Adapun rincian mengenai kandungan nutrisi bawang putih. Kandungan nutrisi bawang putih kalori, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, antioksidan, vitamin A, B1 dan C. Kandungan nutrisi yang ada pada bawang putih di atas sebenarnya hanya sebagian saja. Terkait dengan banyaknya kandungan nutrisi yang ada pada bawang putih membuat bawang putih kaya akan manfaat. Tidak hanya sebagai bahan pelengkap bumbu masak saja, namun banyak juga orang yang memanfaatkan bawang putih dalam bidang kesehatan dan bahan dasar obat tradisional sebagai penyembuh penyakit. Caranya yaitu dengan membuatnya sebagai bahan dasar minuman ataupun kapsul. Bagi Anda yang penasaran dengan manfaat minum bawang putih berikut penjelasannya. Manfaat minum bawang putih Mencegah kanker dengan minum bawang putih setiap pagi ada banyak sekali manfaat yang bisa Anda dapatkan selain sebagai detox. Anda bisa mencegah penyakit kanker yang merupakan salah satu penyakit kronis karena kandungan antioksidannya. Menurunkan kolesterol bagi Anda yang memiliki masalah dengan kadar kolesterol terlebih sulit untuk menurunkannya dan mudah naik berde dengan manfaat talas dalam kehidupan manusia. Anda bisa mencoba cara yang satu ini yaitu dengan mencampur madu dan bawang putih lalu minum setiap pagi sebelum sarapan. Obat batuk-batuk merupakan salah satu jenis penyakit ringan yang sering dialami anak-anak hingga lansia. Untuk mengatasinya secara tradisional Anda bisa minum bawang putih dan madu setiap pagi dan malam. Obat radang selain dapat mengobati batuk dengan mengkonsumsi bawang putih Anda juga bisa mengobati radang Adapun jenis radang yang dapat sembuh dengan minum bawang putih yaitu radang tenggorokan dan lambung. Obat infeksi bawang putih juga memiliki kandungan antiseptik dan antibakterial yang dapat membersihkan dan membunuh bakteri ataupun virus penyebab infeksi pada sistem pencernaan Anda. Menjaga kesehatan saraf sangat penting bagi Anda untuk menjaga sistem saraf Anda untuk mencegah berbagai gangguan dan penyakit saraf. Salah satunya yaitu dengan minum bawang putih. Menjaga kesehatan jantung tidak hanya mampu menjaga kesehatan jantung Anda saja berbeda dengan manfaat daun kenikir untuk mengatasi asam urat. Dengan minum bawang putih, setiap pagi bawang putih juga mampu menjaga kesehatan jantung Anda. Obat tumor-tumor merupakan salah satu jenis penyakit kronis yang tidak menular. Untuk mengatasi dan mengobatinya, Anda bisa minum bawang putih secara rutin. Mengatasi darah tinggi biasanya Anda akan mengalami pusing dan keringat dingin saat darah tinggi Anda kambuh. Untuk mengatasinya, Anda sebaiknya minum bawang putih yang dicampur dengan madu saat darah tinggi Anda kambuh. Menurunkan berat badan bagi Anda yang ingin memiliki berat badan ideal berbeda dengan manfaat jamur Boletus edulis. Anda bisa minum bawang putih sebagai minuman nutrisi diet Anda. Melancarkan peredaran darah untuk Anda yang sering merasa kesemutan atau kram hingga nyeri, bisa jadi itu merupakan salah satu gejala kurang lancarnya peredaran darah Anda. Untuk itu, Anda bisa mengatasinya dengan minum bawang putih. Dengan minum bawang putih secara berkala, ini sangat efektif untuk melancarkan peredaran darah Anda. Itulah berbagai manfaat dari minum bawang putih yang sangat baik untuk kesehatan Anda. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda.